Viral, wanita ambil minuman di nikahan dengan cara tak biasa, tutorial mempersulit hidup. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita mengambil minuman di nikahan telah viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @ubjakan pada Minggu 14 November 2021, terlihat seorang wanita tengah mengambil minuman dengan caranya yang unik dan tak biasa. Video itu tampaknya direkam oleh seseorang yang menjadi tamu undangan di acara nikahan tersebut. Dalam video yang telah ditonton lebih dari 297.000 kali, itu memperlihatkan seorang wanita yang mengambil minuman dari sebuah dispenser di meja. Tidak diketahui apa jenis minuman tersebut. Minuman itu terlihat berwarna coklat kehitaman menyerupai teh. Wanita itu mengambil minuman dengan beberapa gelas plastik. Hal yang disorot yaitu cara wanita itu mengambil minuman-minuman tersebut. Ia memilih untuk mengambil minuman itu dengan sebuah sendok sayur besar. Wanita itu tampak kesulitan dalam mengambilnya lantaran minuman itu sudah hampir habis. Ia terlihat berusaha berjinjit dan memasukkan sendok sayur itu ke dalam dispenser supaya minumannya tersendok. Perekam video itu tampaknya terheran-heran dengan cara wanita itu saat mengambil minuman. Pasalnya, di dispenser itu terdapat sebuah keran di bagian depannya. Perekam video heran mengapa wanita itu tidak menggunakan cara mudah, yaitu menuangkan minuman dengan membuka keran di depannya. Wanita itu justru memilih untuk bersusah payah dalam mengambil minuman dengan sendok sayur. Melihat video kocak itu, warganet sontak membanjiri kolom komentar dengan beragam tanggapan. Mereka tampak terheran-heran dengan cara wanita tersebut saat mengambil minuman.